Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa al amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kau muslimin, rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bulan Rajab yang merupakan ashurul hurum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatashuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum dan di antaranya ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebutkan secara sore empat bulan yang dimaksud. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa empat bulan yang dimaksud adalah salah satu mutawaliat tiga bulan yang berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram wa mudor dan yang satunya adalah bulan Rajab. Allah jumada wa syaban yang mana bulan Rajab ini antara jumada dan syaban ada apa dengan empat bulan tersebut Allah subhanahu wa taala melanjutkan firmannya dari kadinul kaim itulah ketetapan agama Allah yang lurus fala tazlimu fihin maka jangan sekali-kali engkau menganiaya dirimu engkau menzalimi dirimu di empat bulan tersebut. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah peringatan dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati, agar menjaga diri sehingga tidak mudah terjatuh ke dalam kubangan dosa di hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan empat bulan ini karena kemuliaan dan kesuciannya. Dosa-dosa yang dikerjakan di dalamnya akan menjadi lebih besar, demikian pula amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya akan menjadi lebih banyak. Namun jamaah sekalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala. khusus bulan Rajab ini, Sebagaimana yang kita pahami, bahwa dianjurkan beramal soleh dan menghindarkan diri kita dari dosa-dosa. Namun, amalan soleh yang kita kerjakan adalah amalan soleh yang jelas dalilnya, yang jelas perintahnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan yang mulia ini dengan amalan soleh dan menghindarkan diri kita dari dosa dan maksiat. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته